itu ada tanaman saat ini yang lagi booming. Oh, ya ampun. Saya tuh jatuh hati banget sama yang Indonesia. Iya, Mas Tera. Ini yang banyak sekali peminatnya saat ini. Ya, tanamannya seperti ini. Dia tuh daun tapi sobek-sobek. Iya, daunnya. Nah, daunnya ada yang tumpang. Iya, benar. Oh, dia tuh begitu keluar, sebenarnya utuh. Iya, iya. Tapi lama-lama? Enggak, ada. Jadi dalam satu pohon ini biasanya ada beberapa jenis daunnya dia. Ada yang lubangnya di tengah, kemudian ada yang garis. Ya, itu terjadi monstera. Terus dia kalau dari nama kan monstera ya, monster. Apakah dia bisa sebesar apa gitu atau gimana? Tergantung jenisnya. Tuh kan ini yang lagi banyak dibicarain orang-orang monster. Di sini juga ada loh. Nih, terus waduh ini kayaknya semua yang lagi hits banget nih, lagi banyak dicari orang-orang juga. Terus butuh bantuan Mas. Philodendron. Kalau untuk seperti monstera, terus juga dendron kayak gini, kisaran harga dari berapa sampai berapa sih Mas? Untuk monstera seperti ini, bahkan semakin besar juga semakin tinggi juga ya harganya ya. Kalau anggrek tadi, mulai dari harga berapa sampai berapa? Anggrek, mulai ada yang sekitar 18 ribuan. Ada yang kecil gitu 18 ribuan ya. Jadi teman-teman harganya itu macam-macam ya. Kalau sudah dipindah pot yang belakang itu, pot itu agak besar ini sekitar kan dari botol, dari botolan itu dari ini kemudian sudah ini sekitar 3 bulan, 6 bulan. Tapi yang potnya tidak seperti ini, potnya 6 bulan, kemudian 6 bulan. Jadi memang harus ada masanya yang bertahap ya, dari yang masih baby, masih kecil kayak gini. Oke, jadi harga tanaman hias itu macam-macam. Jadi tergantung makanya ada yang bilang mahal karena memang gede ya. Kayak kalau udah gede daunnya udah lebar-lebar juga mahal. Oh, yang di belakang saya ini ada beberapa saya lihat kayak apa namanya salatea ya. Nah, kalau tanaman yang sekarang lagi hitsnya kayak gini tuh ngerawatnya susah nggak sih Mas? Tidak sih sebenarnya. Tidak juga. Kalau kalatea itu karakternya dia harus cepat tumbuh. Jadi di teras rumah tidak kena sinar matahari. Jadi di papan langsung. Iya. Ini juga agak unik kalau sudah sore gitu ya jam 5 ke atas dia daunnya akan ke atas semua. Oh, jadi bukan karena kalau daunnya ke atas itu bukan karena stres atau apa gitu ya? Iya. Karakternya kalatea. Tuh karakternya kalatea ya, cakep ya. Iya. Kalatea. Terus ada lagi. Nah kayak gini kalau aku sih dari itu taunya bilang apa ya, kayak itu gajah ya. Memang apa ya, memang dari kecil saya ini. Udah lama. Kalau anterium yang besar itu yang mempengaruhi apa? Memang dia jenisnya besar ya, atau pupuknya? Jenisnya. Ini kayak agak-agak kerut-kerut gitu loh ya. Itu bagus banget. Nah ini anterium.
yang panas nih, nggak panas atau enggak? Enggak lebih baik tapi ya mbak, kalau jauh-jauh seperti ini mbak, tanamannya juga kepanasan. Jadi kalau ngomongin soal jenis tanaman hias tuh banyak ya jenisnya, jadi kalau kita selling juga nggak bingung ya, macamnya banyak. Mungkin dari Mas Doni sendiri bisa bagi tipsnya nggak, kayak pemasarannya gimana sih kalau kita jual tanaman hias seperti itu? Sekarang kan media cukup besar dan kita untuk komunitas, untuk berjualan juga salah satunya lah kita bisa melalui apapun sebenarnya kita bisa melalui Facebook, Instagram, online, semua kita bisa melalui. Jadi tidak terbatas itu tadi. Apalagi sekarang orang kan berdiri di rumah, tinggal ngecek, gadget, kemudian datang sendiri. Tanaman-tanamannya aja sekarang banyak juga yang terpercaya, maksudnya untuk pengembangannya juga lebih mudah, jadi nggak usah khawatir juga ya. Mungkin buat teman-teman nih yang masih ragu-ragu gitu kan, kalau mau bisnis apa, kayaknya tanaman juga bisa jadi salah satu pilihan nih. Ada kiat khusus nggak sih Mas? Mungkin Mas Doni sendiri yang udah tadi sharing beberapa pengalamannya juga tentang tanaman, mungkin kiat khususnya kalau mau terjun di bisnis tanaman tuh apa sih gitu? Baik, ya sebenarnya kalau saya ini kan hobi ya, dari awal hobi. Kemudian saya punya tanggung jawab utama sebagai pengajar. Ini sebenarnya kalau memang mau ditekuni harusnya lebih ditanggung jawabi lagi ya, namanya. Iya, kalau saya ini kan bukannya ya selama saya tidak mengajar, itu baru saya buka. Tapi kalau memang mau menekuni seperti ini, sebenarnya pertama bisa. Banyak sekali sekarang peminatnya, tidak hanya kalangan mama, sekarang anak muda mulai itu, tanaman mulai semua tanaman suka. Iya, apalagi sekarang kalau kayak macam endorse gitu kayak butuh properti yang tanaman gitu ya. Jadi apapun itu tekuni aja. Mungkin ada nih sedikit pertanyaan. Jadi kalau Mas Doni ini pilih ngajar atau tanaman nih? Pilih ngajar atau tanaman nih ya? Pertanyaannya lebih menarik dari saya ya. Wah, ini kayaknya yang bisa ngejawab kayak Mas Doni sendiri. Kita hanya bisa menerka-nerka ya. Oke, tapi saya lihat karena tadi sambil kita ngobrol juga banyak yang berkunjung ke sini. Ada satu terakhir yang saya mau tanyakan. Mungkin teman-teman yang penasaran kayaknya pengen kayak jadi reseller gitu, open juga nggak sih, kayak aku mau dong belajar jualan gitu, tapi kan aku masih belum tahu itu jenisnya apa gitu, bisa ya? Bisa, silakan aja main ke Akar Angin Office. Silakan, banyak sekali anak-anak muda yang kesini, dia hanya foto gitu, kemudian lalu upload di Instagram, Facebook, kemudian gitu. Waduh, keren banget ya. Aduh, gila, keren banget. Jadi buat teman-teman yang mau belajar juga saling ini ya, kayak mengenal juga ya, sambil mengenal bisa langsung di sini ya. Mas Doni, saya terima kasih banget atas waktunya. Iya, sukses selalu untuk bisnis tanaman hiasnya ya. Aduh, semoga juga obrolan kita bisa menginspirasi teman-teman ya. Terima kasih, saya pamit dulu ya. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe dan juga like ya. Jangan lupa di-share juga. Dah.